Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular. Kali ini saya pengen kasih tahu pada kalian untuk info daftar harga HP di 1 jutaan. Yang pastinya yang bakal saya sebutin ini speknya keren-keren banget di harga 1 jutaan. Maka dari itu jangan sampai kalian kelewatan info terupdate ini. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat, orisinil, dan terkini. Bersahabat, orisinil, terkini, Complete Cellular. Update tercantik, Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke, yang pertama ada Realme C21. Dia ini punya ukuran layar di 6,5 inci dan menggunakan panel IPS LCD. Dan untuk kameranya, dia punya sistem triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel, dan juga dilengkapi dengan chipset gaming. Ya, bisa dipakai buat main game, dilengkapi dengan MediaTek Helio G35. Game Mobile Legends atau PUBG bisa dimainkan dengan baik ya. Kemudian untuk baterainya, HP ini dilengkapi dengan kapasitas sebesar 5000 mAh. Untuk harganya, yang varian 3/32GB ini punya harga di Rp1.599.000, sedangkan untuk yang varian 4/64-nya ada di harga Rp1.799.000. HP 1 jutaan. Oke, selanjutnya ada dari brand Vivo, yaitu Vivo Y12S. HP ini itu salah satu HP terlaris di tahun 2021. Dia punya ukuran layar di 6,5 inci dengan dilengkapi panel IPS LCD. Kemudian di bagian belakang ini ada dual kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel. Dan untuk chipsetnya, ya, performa HP ini dilengkapi dengan chipset dari Snapdragon 439 yang punya fabrikasi sebesar 11 nanometer. Dan di bagian baterainya pun dia punya ukuran baterai sebesar 5000 mAh. Yang paling menarik di HP Vivo ini, dia punya desain yang cantik banget. Nggak aneh kalau cewek-cewek pada suka HP ini, karena di harga yang murah desainnya udah bagus dong. Wow. Sekarang untuk harganya, untuk Vivo Y12S di varian 3/32GB ada di harga Rp1.799.000 aja. Oke, selanjutnya di brand Xiaomi ada Redmi 9C. Ya, ini murah banget. Dia ini punya ukuran layar di 6,53 inci panel IPS LCD, dan untuk kameranya punya sistem triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel. Dan juga dilengkapi dengan chipset dari MediaTek Helio G35. Ya, ini chipset gaming. Siapa tahu kalian yang lagi nyari HP 1 jutaan yang cocok untuk dipakai game, ini bisa jadi pilihan. Kemudian untuk kapasitas baterainya ini lumayan besar, ada di 5000 mAh. Dan untuk harganya, yang varian 3/32GB ada di harga Rp1.499.000, dan untuk varian 4/64 ada di harga Rp1.699.000. Redmi 9C. Selanjutnya masih dari brand Xiaomi, yaitu Redmi 9T. HP ini spesialnya dia punya ukuran layar 6,53 inci panel IPS LCD, tapi udah dilengkapi dengan resolusi Full HD Plus di harga 1 jutaan. Kemudian HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662. Dan juga untuk kapasitas baterainya ini besar, ada di 6000 mAh dengan kecepatan charge 18 volt ya. Dan di belakang ini ada kameranya yang punya sistem quad kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel. Mantap banget. Dan untuk harganya, HP ini di varian 4/64 ada di harga Rp1.999.000. Oke, selanjutnya ada dari brand Samsung, yaitu Samsung A02s. Ini adalah salah satu HP terlaris di tahun 2021 dari brand Samsung. Dia ini punya ukuran layar di 6,5 inci PLS IPS, dan juga untuk kameranya dia punya sistem triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel. Dan untuk performanya, HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 450. Dan untuk kapasitas baterai juga sangat besar, ada di 5000 mAh. Dan untuk harganya, HP ini di varian 3/32 dibanderol dengan harga Rp1.699.000, turun harga yang tadinya Rp1.799.000. Dan untuk varian yang lebih tinggi di 4/64 ada di harga Rp1.899.000. Oke, next ada dari brand Infinix. Ini kalau kalian nyari untuk HP gaming, salah satu yang cocok banget yaitu dari Infinix Hot 10S. Karena dia itu untuk layarnya besar banget, ada di 6,82 inci
dan juga dilengkapi dengan prosesor dari MediaTek Helio G85. Ini udah worth it banget ya, kalian pakai main game Mobile Legends atau PUBG di settingan high ya. Kemudian untuk kameranya, dia punya sistem triple kamera dengan kamera utama 48MP. Dan baterainya pun sangat besar, ada di kapasitas 6000 mAh. Jadi sensasi untuk kalian bermain game bisa lebih lama. Dan untuk harganya, yang varian 4x64 ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Dan untuk mau varian yang lebih tingginya ada di 6x128 tapi harganya di 2 jutaan ya, Rp2.149.000. Dan yang terakhir ada dari brand Tecno, yaitu Spark 7 Pro. HP ini tuh dilengkapi dengan ukuran layar 6,55 inci dan sudah mendapatkan refresh rate sebesar 90Hz IPS LCD. Mantep banget ya, di harga 1 jutaan udah dapat refresh rate 90Hz. Kemudian di bagian chipset atau performa, HP ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G80. Dan untuk bagian kameranya, dia punya sistem triple kamera dengan kamera utama sebesar 48MP. Kemudian untuk kapasitas baterainya juga cukup besar, ada di 5000 mAh. Untuk harganya, HP ini dibanderol dengan harga Rp1.999.000 dan kalian di harga segitu sudah menikmati RAM 6x64GB. Wow, ini satu-satunya ya. Untuk RAM 6GB ada di harga 1 jutaan. Alright guys, jadi cukup sekian aja ya untuk daftar harga HP 1 jutaan. Tadi yang udah kita sebutin itu murah-murah banget dan speknya juga benar-benar worth it untuk kalian pakai di tahun 2021. Paling cukup sekian aja ya, saya Fikri mohon pamit, see you all next time and goodbye.